Selamat datang, ni Syafiq 120 balik lagi untuk belajar karangan Melayu. So, ni lah dia punya caranya. First, awak kena tengok soalan. Mengandungi 4 ayat, 4 gambar yang berurutan. Tuliskan sebuah karangan berdasarkan gambar. Jawapan nombor satu, A. Permulaan cerita. B. Isi cerita. C. Penutup cerita. Nombor dua, tuliskan sekurang-kurangnya 3 ke 4 perenggan. Nombor tiga, tulis sekurang-kurangnya 100 perkataan. So, ini cara. Ini frasa menarik. Ini pasal cuaca. Cuaca malam yang dingin. Cuaca pagi yang panas. Cuaca malam yang sunyi. Cuaca matahari memancar cahaya ke bumi. Cuaca pagi yang indah. Perasaan gairah, senyuman gairah. Saya tertulis salah sih. So, mari kita tengok gambarnya. Ini gambarnya. Tengok. Ini gambar nombor satu. Ada satu budak terjatuh. Ini nombor dua. Budak itu pergi ke hospital. Ini nombor tiga. Budak ini di hospital baring di katil. Dan empat. Budak ini balik ke sekolah. Dan ke bawahnya, kita ada perkataan. Ada Hafiz terjatuh basikal. Kawan memberitahu kepada ibu Hafiz. Hafiz dibawa ke hospital. Hafiz terlentang di hospital seminggu. Kawan-kawan sekelas datang melawatnya. Seminggu kemudian, Hafiz boleh berjalan semula. Hafiz ke sekolah. Kawan-kawannya gembira. So, ini gambarnya. Ini title dia adalah Satu Kemalangan. So, kita hendak tulis gambar berdasarkan gambar yang tunjukkan di sini. Saya ambil satu kertas. Ini kertas kosong. So, dia kata kena start permulaan cerita. So, mari kita bermula. So, permulanya macam pada suatu hari apa ini namanya gambar nombor satu. Okey, pada suatu hari, Hafiz menaiki basikal ke Bukit Batok Park. Nombor dua, dia pergi ke hospital. Bukan itu je. Kena tulis, Hafiz dibawa ke hospital. Atau Hafiz terlentar di hospital atau seminggu.
So, ini gambarnya. Ini gambar nomor satu. Gambar nomor dua. Gambar nomor tiga. Gambar nomor empat. Terima kasih untuk menonton ini. Dani Syafiq 120 habis menunjukkan cara hendak bikin karangan. Terima kasih.